MITI benarkan lebih banyak sektor beroperasi di kawasan PKPD di Selangor bermula hari ini. Lebih banyak sektor dibenarkan beroperasi di kawasan yang dikenakan PKPD di Selangor bermula hari ini menurut kenyataan MITI. MITI berkata keputusan itu dipersetujui dalam mesyuarat kabinet yang dipengurusikan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini dan dibincangkan bersama antara MITI, Kementerian Keuangan, dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi. Kata kenyataan itu, sektor yang dibenarkan adalah sektor elektrik dan elektronik serta rantaiannya, sektor agroangkasa, sektor mesin dan peralatan yang khusus kepada pengeluaran produk kesehatan dan makanan, dan syarikat pembuatan makanan dan minuman utama. Menurut MITI, langkah tersebut diambil atas alasan sektor-sektor berkenaan dilihat sebagai penting dalam rantaian bekalan antara bangsa dan tempatan. MITI ingin memaklumkan keputusan ini dibuat berikutan peranan sektor-sektor ini yang penting dan signifikan dalam menyokong pengeluaran produk-produk di dalam rantaian bekalan global serta pengeluaran kritikal bagi sektor kesehatan dan makanan dan minuman di dalam negara.